Pemirsa, hari pertama pelaksanaan vaksinasi tahap kedua diikuti 3 orang pejabat daerah di Kabupaten Bandung. Pada tahap pertama, 38% dari jumlah keseluruhan tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung telah menjalani vaksinasi. Bertempat di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Marga Asih Kabupaten Bandung, 3 pejabat di Kabupaten Bandung yakni Kepala Bapeda, Ketua Ikatan Bidan Indonesia serta Komandan Lanut Sulaiman menjalani vaksinasi tahap 2. Dari 10 pejabat yang mengikuti vaksinasi pada tahap pertama, hanya 3 orang yang lolos dan kembali mengikuti vaksinasi tahap kedua. Pada pelaksanaan tahap kedua tersebut, Dan Lanut Sulaiman Kolonel M. Nurdin mendapat kesempatan di vaksin pertama. Sebelum vaksinasi dilakukan, Dan Lanut sempat menjalani pengecekan tekanan darah. Usai menjalani vaksinasi, Dan Lanut pun berharap kepada seluruh calon yang akan menjalani vaksinasi agar tidak ragu, karena vaksin yang diberikan pemerintah telah terukur dan teruji keamanannya. Mungkin jadi orang pertama di tahap kedua ini untuk vaksin sendiri seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah lagi-lagi saya mendapatkan kesempatan pertama untuk menuntaskan vaksin COVID-19. Hari ini sudah divaksin yang kedua kali. Setelah divaksin pertama sampai dengan baru saja, secara fisik tidak merasakan apa-apa, tidak ada gejala apapun, alhamdulillah aktivitas bisa normal. Sementara itu, di tahap pertama pelaksanaan vaksin di Kabupaten Bandung hingga tanggal 27 kemarin, sedikitnya 38% atau sekitar 2.600 tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung telah menjalani vaksinasi. Kendala yang kami rasakan yang pertama kali ada memang hambatan dari aplikasi, karena aplikasi tersebut kita harus mendaftarkan dahulu. Setelah pendaftaran ternyata belum ada pemanggilan, itu juga salah satu hambatan. Kedua juga dalam pemanggilan tersebut dalam aplikasi belum menentukan tempatnya, sehingga jadi kesulitan kembali. Nah, kendala-kendala tersebut kami sampaikan ke pusat ya. Saya kira yang mengalami bukan Kabupaten Bandung saja, hampir semuanya, dan alhamdulillah sekarang kemudahannya hanya dengan memperlihatkan NIK saja sudah dapat untuk dilaksanakan pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, pelaksanaannya belum berjalan dengan semestinya. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan terdapat pada aplikasi online. Kendala tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Hingga saat ini, bagi yang akan melakukan vaksinasi dapat mendaftarkan diri dengan cara memperlihatkan nomor induk KTP di tempat rujukan vaksinasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.